Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian? Alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam Media Orin, yang mana pada kali ini kita akan membicarakan satu topik yang cukup hebat, satu topik yang cukup penting untuk kita lebih-lebih lagi pada ketika ini kita menuju ataupun berada di ambang PRU yang ke-14 yang boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Bila kita sentuh berkaitan dengan pilihan raya ataupun PRU yang ke-14 ni, sudah pasti ia satu perkara yang cukup besar bagi seluruh rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi kepada mereka yang inginkan kepada perubahan, yang inginkan kepada keadaan yang lebih baik di dalam negara kita. Dan alhamdulillah hari ini kita datangkan seorang tokoh politik yang hebat daripada negeri Kedah, Al-Fadhil Ustaz Ridwan bin Abu Bakar, selaku pengarah komunikasi Parti Amanah Negara Negeri Kedah, yang dikhabarkan insya-Allah antara tokoh muda lagi ustaz, insya-Allah tokoh muda kita yang bakal menerajui negeri Kedah khabarnya, yang mana hari ini kita akan membincangkan topik berkaitan antara demokrasi, kleptokrasi dan teokrasi. Satu topik yang bagi saya cukup menarik untuk kita bincangkan, kemana kita nak bawa hala tuju negara kita selepas PRU yang ke-14 nanti, yang mana kita lihat pada ketika ini ramai masyarakat Malaysia dalam dilema. Masyarakat Malaysia memikirkan apa yang akan bakal berlaku selepas pilihan raya ke-14. Adakah mereka nak mengekalkan kerajaan kleptokrasi, kerajaan barisan nasional pada hari ini, ataupun nak mengubah keadaan kerajaan yang ada pada ketika ini kepada kerajaan yang baru, yang sama ada kerajaan teokrasi, iaitu kerajaan yang bersikap ala-ala Taliban, ataupun kerajaan yang lebih baik kepada kerajaan yang tidak baik. Jadi untuk peringkat awal ni ustaz, ustaz mungkin boleh mengulas sedikit ya, berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan kleptokrasi dan teokrasi ni. Satu istilah baru, mungkin kleptokrasi ni biasa dah orang dengar, tapi teokrasi ni ustaz, untuk pendedahan masyarakat kita berkaitan arah masa depan politik negara kita. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Fakhrul, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dalam tahun ini pasti akan berlaku pilihan raya umum yang ke-14. Mau ataupun tak mau, Najib akan terpaksa memanggil pilihan raya umum yang ke-14. Ramai penganalisis, dan dalam masa yang sama Najib Razak sendiri menamakan pilihan raya umum yang ke-14 ini sebagai ibu kepada segala pilihan raya. Setelah kita melalui 13 siri pilihan raya, kali ini kita akan berdepan dengan satu suasana pilihan raya pertembungan di antara tiga pemikiran. Sudah tentu antara satu pihak yang bertahan, kerajaan barisan nasional, yang kerajaan ini telah dikenali di seluruh dunia. Dan kita juga saban malam, saban waktu, media-media kita dalam sama ada media-media internet ataupun media maya dan juga media-media offline ini, semuanya berbicara tentang kebobrokan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kita sebut tentang kleptokrasi, kita sebut tentang penyangak, istilah yang sering digunakan oleh Tun Mahathir, penyangak, penyamun, pencuri dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ada satu model yang disebut sebagai dia tidak tahu di mana, atau sempena raya Cina ni kita boleh guna sikit kata-kata Cina, nang boti nang, kui boti kui, hantu bukan hantu, orang pun bukan orang. Kita tak tahu dia nak bawa ke mana. Dia kata dia adalah kerajaan, dia adalah pembangkang, tapi dalam masa yang sama dia tidak berperanan sebagai pembangkang yang membawa alternatif. Lebih menarik lagi, presiden dia semalam menyebut kata parti PAS ataupun parti PAS ini, Parti Islam Malaysia ini, bukan tidak menegur Barisan Nasional dan Najib, tetapi mereka menegur secara tertutup. Kalau tertutup, artinya apakah mereka sudah ada kerjasama ataupun bagaimana? Artinya menghadapi pilihan raya umum yang ke-14 ini, mereka tidak tahu kedudukan mereka di mana, apakah sebagai pemerintah ataupun kerajaan. Dalam masa yang sama, tiba-tiba kita dengar daripada masa ke semasa mereka menyebut mereka ingin bertanding dalam pilihan raya ini, mula-mula dengan 60 ataupun 70 kursi, dengan target menang 40. Kemudian kita dengar naik lagi 80, target menang juga 40, naik lagi yang terakhir 130. Semalam dalam sidang media di Hotel Sri Malaysia Kepala Batas, dia sebut 130 dan mungkin bertambah lagi.
Mungkin dia pergi sampai 165 ke semua kerusi semenanjung ataupun wallahu alam. Tapi dalam masa yang sama target untuk menang tetap 40. Tetap 40. Dan model kerajaan yang seumpama mana yang mereka nak bawa? Ini yang kita sebut, mereka nak bawa kerajaan yang kalau kita boleh gunakan istilahnya dari segi gerak laku mereka sejak akhir-akhir ini, saya rasa kerajaan yang mereka nak bawa itu adalah kerajaan yang disebut sebagai kerajaan teokrasi, ataupun istilah rata-rata yang digunakan oleh ramai para pengamat, kerajaan mullah, kerajaan versi Taliban, yang seakan-akan meletakkan bahawa apa yang disebut oleh pemerintah itu adalah terlalu suci. Jadi dua kerajaan ini, satu kerajaan kleptokrat, kerajaan kleptokrasi ini kerajaan yang mengambil hak rakyat. Sudah tentu dia bukan model yang terbaik untuk Malaysia masa depan. Demikian juga kerajaan teokrasi, kerana semua parti-parti politik yang masuk pada hari ini adalah parti yang telah menerima bahawa negara kita Malaysia adalah negara yang menjunjung demokrasi. Iaitulah sebuah, mau tak mau kita kata, inilah dia satu model yang ada pada hari ini, iaitulah model dari rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat. Okay, saya tertarik berkaitan dengan rancangan untuk mewujudkan kerajaan mullah tadi atau kerajaan teokrasi yang tadi. Dan dalam masa yang sama, baru-baru ini pun kita dikejutkan nak orang yang sama juga nak mewujudkan sebuah kerajaan yang disebutkan kerajaan dua sistem kabinet. Jadi mungkin Ustaz boleh ulas sikit kaitan itu, kaitannya. Wallahu alam, saya rasa begini, orang ini dia tidak konsisten. Dia sebut, dia ajak semua kita perlu istiqamah dan sebagainya, buat perhimpunan yang namanya perhimpunan fastaqim, dan sebagainya. Tapi kita lihat dia sendiri tidak istiqamah. Dia sendiri tidak konsisten ke arah mana dia nak bawa perjuangan dia. Sebagai contoh, 2-3 bulan lepas dia sebut tentang bahawa kalau PAS diberikan kuasa untuk memerintah negara ini dalam keadaan dia hanya menang 40 tadi ni, dia nak jadi kononnya kingmaker dan sebagainya lah. Dalam keadaan itu, dia kata kerajaan kabinet yang akan dibentuk adalah kabinet yang dianggotai sepenuhnya oleh orang Islam. Dalam keadaan kita tahu negara kita, negara yang warga negara kita, semua rakyat Malaysia adalah warga negara yang mempunyai hak yang sama. Kemudian tiba-tiba semalam bila ditanya pula macam mana nak bentuk kabinet kerajaan yang seumpama mana, dia sebut kata ada kerajaan yang disebut sebagai kerajaan dua kabinet, yang istilahnya sudah lama dibawa oleh Al-Imamul Mawardi rahmatullah alaih, yang menyebut tentang ada kerajaan yang disebut sebagai kerajaan yang menjaga kabinet ataupun kelompok yang menjaga dasar, dan ada lagi satu kelompok yang melaksanakan, yang disebut sebagai wilayatul tanfiz, kementerian yang melaksanakan, dan ada kerajaan kementerian yang membuat dasar yang dipanggil dengan wilayatul tafwid. Soalnya dalam konteks Malaysia, kementerian apa yang tidak ada dasar? Kita nak sebut kementerian apa? Kementerian Hak Ehwal Wanita ataupun kementerian apa? Kementerian apa yang nak dibentuk satu kabinet yang hanya dipenuhi oleh orang-orang Islam, dan satu kabinet lagi kabinet yang campuran, menandakan bahawasanya orang yang membawa idea ini adalah orang yang tidak dengan idea dia sendiri. Okay, adakah kalau perkara ini nak dijadikan sebagai satu agenda mereka untuk mewujudkan dua kabinet ini, menepati perlembagaan itu sendiri? Sudah tentu dari segi perlembagaannya perlu dibicarakan oleh ahli-ahli perlembagaan, tetapi secara umumnya dalam konteks Malaysia, logikkah perkara ini boleh berlaku? Dalam konteks Malaysia kita pada hari ini, logikkah perkara ini boleh berlaku? Dan lebih daripada itu, saya menganggap bahawasanya ini adalah ruang dan peluang untuk rakyat Malaysia melihat rupanya mereka sudah kehilangan arah tuju. Mereka sudah kehilangan arah tuju. Jadi tetap nak berpartisipasi dalam politik dalam keadaan mereka sudah tidak punya ruang sebenarnya. Idea sudah tidak ada. Idea terlalu tepu. Maka mereka bercakap tentang kerajaan dua kabinet. Sebelum itu mereka berbicara tentang kerajaan teknokrat dan sebagainya. Dalam keadaan mereka tidak berbicara tentang bagaimana sistem negara ini seharusnya perlu direform dahulu. Okey, balik pada topik perbincangan kita Ustaz. Dalam keadaan kita menuju PRU yang ke-14 ini, kalau kita lihat sistem kita mungkin tidak akan berubah. Sistem Raja Pembelagaan semua ini tidak akan berubah. Tetapi yang paling penting pada ketika ini, kita hendak mewujudkan pemerintah dari yang bagaimana?
Yang saya sebut tadi macam adakah kita nak mengekalkan pemerintahan yang ada sedia ada sekarang ni pada Barisan Nasional yang kita istilahkan kerajaan yang gagal, pemerintah yang gagal, yang banyak penyelewengan dan sebagainya, ataupun kita nak merubah sekarang ni secara besarnya kita boleh katakan ada tiga kelompok yang bakal menerjui pilihan raya akan datang. Yang kedua adalah kerajaan yang disebutkan tadi, teokrasi ataupun kerajaan daripada kelompok gagasan, parti gagasan enam butinang ni yang kita tak tahu hala tuju dia, menanti keadaan keputusan pilihan raya baru dia nak buat keputusan. Ataupun satu lagi yang disebutkan Pakatan Harapan ini, yang cukup jelas visionnya, kita nak menggantikan kerajaan yang sedia ada pada hari ini. Dan mungkin Ustaz boleh ulas kenapa perlunya kita menolak kerajaan-kerajaan yang bakal-bakal kerajaan tertentu ataupun memilih satu kelompok ini daripada tiga ini untuk kita angkat sebagai pemerintah kita yang akan datang. Saya lihat begini, secara umumnya pilihan raya kali ini akan berlaku pertembungan tiga penjuru. Itu kita tidak boleh mengelak dah. Ya. Okey. Kelompok yang pertama sudah tentu kerajaan sedia ada, Barisan Nasional. Barisan Nasional rekod 60 tahun dia. Sampai yang terakhirnya, apabila sebahagian daripada pembentuk sistem dan juga orang yang berada dalam Barisan Nasional dan menerjui Barisan Nasional selama 22 tahun menyatakan bahawasanya Barisan Nasional, kerosakannya yang dibawa oleh Najib Tun Razak adalah kerosakan yang tidak boleh direpair. Ini satu asas yang cukup penting untuk kita letakkan. Sebutlah tentang apa sekalipun, kalau kita sebut tentang asas perjuangan UMNO kononnya adalah alif bata agama, bangsa dan tanah air. Kita bertanya pada hari ini, di mana agamanya? Di mana agamanya? Agama hanya akan dicari di ketika-ketika yang tertentu. Ni bila dekat dengan pilihan raya, kita tengok timbalan Perdana Menteri pun dah mula jadi Tok Bomor dah. Dia pun dah mula berjampi dah. Imam dah jadi dah, khatib dah jadi dah, Tok Bomor pula. Tok Bomor pula, tapi ya, kita ucapkan takziah kepada keluarga yang dibomohi oleh Zahid tu yang telah kembali ke rahmatullah. Apa nama si Najib Tun Razak sampai dia mempolitikkan masuknya dia ke dalam makam, yang makam itu pun ada tiga dinding yang kita difahamkan. Dia menyebut kata kena berikan keyakinan kepada dia kerana dia mempunyai ruang untuk masuk ke dalam makam. Satu, saya ingat masa pilihan raya 1980-an ataupun 1990 kalau tak silap, juga mereka memainkan isu pemimpin kami boleh masuk dalam Kaabah. Pemimpin kamu tak boleh masuk dalam Kaabah. Almarhum Ustaz Fadhil jawab, dia kata yang dituntut dalam ibadah umrah ni, Ustaz Fakhrul Pengaji buat umrah, yang dituntut dalam ibadah umrah ni adalah tawaf di luar Kaabah, bukan masuk ke dalam Kaabah. Jadi masuk ke dalam Kaabah itu adalah keistimewaan yang diberi kepada ketua-ketua kerajaan dan sebagainya. Saya nak tanya, agama itu dengan makna penghayatan beragama duduk di mana selepas 60 tahun di bawah kerajaan UMNO Barisan Nasional? Kalau kita nak sebut kata dari segi kesedaran, melihat kepada jijiknya amalan rasuah, amalan penyalahgunaan kuasa, amalan mengatasnamakan perbelanjaan peribadi di atas nama negara apa semua ni, ini masyarakat tak rasa jijik. Sedangkan itu adalah tuntutan agama. Jadi kita kata dari segi agamanya UMNO sudah gagal. Kalau kata kita berbicara tentang perjuangan bangsa, di mana bangsa Melayu pada hari ini? Di mana bangsa Melayu pada hari ini? Bahkan diperlihatkan oleh media-media UMNO Barisan Nasional bagaimana masih ada orang Melayu dalam keadaan ini di ketika ini tahun 2018 hidup dalam keadaan tidak bersekolah, hidup dalam keadaan masih terporok dan sebagainya. Dan kita hari ini, tadi saya naik Grab untuk sampai ke studio ni, naik Grab, bagaimana seorang sahabat driver Grab ini menyebut tentang bagaimana kekangan hidup yang dihadapi oleh dia, dan dia adalah orang Melayu. Usianya sudah 48 tahun tapi masih belum mempunyai rumah untuk didiami, masih menyewa rumah dan sebagainya. Kalau kita nak sebut tentang bangsa, ya, ada orang-orang Melayu tertentu yang hampir dengan pemerintah yang berjaya, tetapi rakyat terbanyaknya bagaimana? Jiwa Melayu, apakah Melayu sudah ada jiwa merdeka? Apakah Melayu sudah ada jiwa yang berani untuk menzahirkan kebenaran, ataupun Melayu kekal sebagai bangsa yang berjiwa hamba? UMNO gagal. Kalau kita nak berbicara tentang tanah air, hari ini sampai kita malu
untuk mengaku kata kita adalah rakyat Malaysia. Hasil daripada kerja buat yang dilakukan oleh Najib Tun Razak, bagaimana dia telah menjunamkan nama negara kita yang dibangun sejak daripada 60 tahun yang lalu dengan perbuatan dia yang disebut sebagai penyangok dan sebagainya ini. Bagaimana dia memainkan perasaan dan kedudukan rakyat yang terbanyak di negara kita. Okey, golongan yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok PAS. PAS ataupun disebut sebagai Gagasan Sejahtera. Presiden PAS Ustaz Hadi Awang mengisytiharkan kata bersama dengan dia ada puluhan NGO dan ada parti-parti politik. Tanpa kita memandang rendah kepada mana-mana orang yang nak masuk ke medan demokrasi, yeah. Tapi kita kata parti politik yang bersama dengan PAS itu siapa? Ikatan PCM Berjasa. Apakah mereka adalah kelompok Arus Perdana? Tidak. Dan mereka pula bercakap dalam keadaan mereka tidak berinteraksi dengan realiti. Apa masalah rakyat hari ini? Masalah rakyat adalah kekangan kehidupan, kekangan pada pertumbuhan ekonomi. Masalah rakyat terbanyak adalah kos sara hidup. Masalah rakyat terbanyak adalah tentang peluang pekerjaan. Ini adalah masalah orang muda. Ini adalah masalah rakyat. Tiba-tiba mereka berbicara tentang hukum. Mereka keluar untuk berbicara tentang hukum. Saya tak boleh gambarkan kalau macam mana negara ini akan diuruskan sekiranya kita mendapat seorang pemimpin utama yang seumpama Ustaz Abdul Hadi. Kenapa? Bayangkan Ustaz, apabila ada sekelompok rakyat memilih untuk tidak mengundi, nak buat undi rosak, boikot pilihan raya dan sebagainya, ya kita kata itu mungkin pilihan mereka dan pilihan itu pada kita adalah salah. Kerana anda marah kepada pemimpin yang tertentu dalam Pakatan Harapan, anda juga tidak yakin kepada UMNO Barisan Nasional, anda juga menyatakan bahawa PAS tidak boleh diharap, tiba-tiba anda memilih untuk tidak mengundi. Kita kata ini salah. Ini salah sebab tidak ada manusia yang sempurna. Tiba-tiba pada saya nak bawa tengok bagaimana reaksi daripada Presiden PAS. Dia menyebut apa? Dia mengeluarkan satu kenyataan yang agak panjang. Saya baca dan kenyataan itu adalah kenyataan biasa, kenyataan yang diulang-ulang sejak daripada tahun 1982 sampai 2018 tanpa ubah. Istilah Al-Amir, istilah Imarah, Khilafah dan sebagainya, istilah-istilah lama yang seakan-akan dia tak sedar, dia tak berinteraksi dengan zaman. Zaman mana dia duduk ini? Realiti apa yang sedang dia duduk ini? Dalam masa yang sama, dia menghukum bahawasanya orang yang memboikot pilihan raya ini adalah musuh negara dan musuh Islam. Siapa negara dan siapa Islam? Mereka menzahirkan sebahagian daripada hak mereka untuk berbicara. Okay, mungkin saya nak mencelah sikit Ustaz berkaitan yang isu dia. Kadang-kadang bila disebutkan macam Ustaz Abdul Hadi, kenyataan-kenyataan yang dikeluar, kadang-kadang walaupun kita nampak kenyataan itu dangkal, kenyataan itu kita rasa pelik, tidak berpijak pada realiti, tapi penyokong dan pengikutnya menganggap itu satu kata-kata yang harus diikuti, sehingga kan timbul istilah kamu siapa, dia ni ulama dan sebagainya, kita siapa. Dan kalau kita nak berhujah, banyak hujah ya. Jadi mungkin Ustaz boleh ulas sikit kat situ, sebab kat sini mungkin kenyataan yang Ustaz keluarkan tadi akan menimbulkan sedikit rasa tidak puas hati golongan-golongan ini, maksud saya lah. Jadi itu mungkin Ustaz boleh jelaskan kat situ ya. Kenapa kita sendiri pada ketika ini, khususnya pada Parti Amanah Negara, tidak setuju dengan pembawakan yang dibawa oleh Ustaz Abdul Hadi dengan apa ni, dengan realiti politik kita pada hari ini, berbeza dengan cara pembawakan yang dibawa oleh almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz dulu. Dan kalau kita nak bangkitkan soal istiqamah, siapa istiqamah melawan UMNO Barisan Nasional, kita boleh lihat sendiri hari ini. Kalau dulu dia menafikan, mengatakan itu sebagai fitnah lah, ini tak wujud dan sebagainya. Tapi kalau walaupun mereka tidak mengisytiharkan secara terbuka, tapi kita nampak dari segi tindakan, selepas tindakan juga kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan PAS, bukan saja pada Haji Hadi, tapi kalau kita lihat pimpinan-pimpinan PAS lagi, cenderung lebih kepada menjadi pembela kepada kerajaan kleptokrasi ini, sehingga ke isu-isu yang di seluruh dunia telah
apa ni menceritakan, malahan ada negara yang telah menghukum pun, ya, macam ya, di Singapura, Switzerland telah menjatuhkan hukuman kepada mereka yang terlibat dengan YNDB, tapi negara kita masih senyap sehingga ya, hari ini malahan mereka pula jadi pembela, pelumpat saksi pula ya, dan sebagainya ya. Saya sebagainya melihat begini, dia ada dua benda. Yang pertama tentang model kepimpinan, model kerajaan yang nak dibentuk, yang kita sifatkan sebagai kerajaan teokrasi. Jadi orang tidak boleh mengeluarkan pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua, musuh negara. Pandangan yang kedua, musuh Islam. Islam itu dimonopoli oleh kelompok mereka. Nampak? Sedangkan Islam mengajar kepada kita untuk kita berhujah. Kita berhujah, kita panggil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam konteks kepimpinan baginda, baginda memberikan ruang untuk umat, untuk para sahabatnya bertanya, bahkan mengkritik. Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar bin Siddiq, kalau kita teliti betul-betul ucapan kenegaraan mereka, ucapan pertama sebaik sahaja mereka dilantik menjadi pemimpin, mereka membuka ruang. Fa in ra'aytumuni ala haqqin fa'ainuni. Kalau kamu lihat aku berada di atas kebenaran, bantulah aku. Wa in ra'aytumuni ala batilin faqawwimuni. Kalau aku berada dalam keadaan batil, maka perkuatkanlah aku, berhujahlah dengan aku. Maksudnya, agama ini dan juga sistem pemerintahan kita, pemerintahan yang berasaskan kepada agama, membuka ruang untuk kepelbagaian pemikiran. Anda boleh kritik, anda boleh persoalkan, anda boleh tanya. Dan pemimpin, dia bukan terus menghukum, ini adalah musuh negara, ini adalah musuh Islam. Tidak begitu. Satu, ini pada saya yang kita rasa ini antara model-model yang nak dibawa ke arah mewujudkan kalau mereka diberikan ruang. Dan saya rasa mereka sudah tidak ada ruang. Pas tidak ada ruang dan pas tidak boleh diberikan ruang. Dalam PRU yang ke-14 ini, kalau mereka diberikan ruang, inilah modelnya. Mereka ingin membentuk sebuah negara satu arah pemikiran, negara teokrasi. Satu. Yang keduanya, mungkin masih ada di kalangan mereka yang berkata, ya, kita boleh bagi hujah, tapi mereka akan terus mempertahankan. Siapa kamu? Dia mungkin sembahyang tahajud yang kuat, dan dia mengarang sekian banyak kitab. Kamu siapa? Dan sebagainya. Kita menyebut, agama ini tidak pernah bertanya tentang siapa. Kan? Ketika zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anggota kabinet ataupun orang-orang kanan, anggota majlis syura yang dipimpin oleh Sayyidina Umar pada waktu itu, mereka mengkritik Umar bin Al-Khattab yang antara lainnya memasukkan Ibnu Abbas dalam perbincangan-perbincangan ini. Mereka kata, kenapa masukkan budak ini? Istilah orang Kedah, budak kanyak. Budak umat masih muda lagi. Yang budak kanyak, budak tak ada. Kenapa masukkan budak ini? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebut, setelah dia berdialog dan meminta pandangan daripada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengeluarkan pandangan yang cukup bernas. Dan pada waktu itu Umar, ini model kepimpinan dalam Islam. Umar kata, aku menerimanya bukan kerana umurnya, tetapi kerana ilmu dan pengetahuan dan juga pandangannya yang bernas yang ada kepada Ibnu Abbas. Jadi masalah kawan-kawan kita dalam PAS, masalah rakan-rakan dalam PAS, dan ini perlu difahami oleh rakyat Malaysia, oleh bakal-bakal pengundi, kalau model kepimpinan berfikir satu halau ini kita pimpin, negara kita akan jadi hancur. Okay, boleh tak saya tambah Ustaz? Kalau kita tengok yang model, macam model yang Ustaz sebutkan tadi, mana bila dah dikeluarkan oleh pimpinan tak boleh petikai. Jangan fikir. Sedangkan dalam Quran berkali-kali Allah Ta'ala sebut afala tatafakkarun, adalah adakah kamu tidak berfikir. Allah suruh kita fikir. Tapi kita tengok dalam konsep sekarang ni, konteks tu, konteks teokrasi ni, dia tidak membenarkan pengikutnya berfikir. Ikut saja. Bukankah itu sendiri sebenarnya sudah bercanggah dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau kita menggunakan istilah itu, akan dilihat macam kita juga duduk dalam versi halal dan haram. Saya lebih suka menyatakan bahawa ini bertentangan dengan fitrah manusia. Sebab fitrah manusia itu dia sering nak tahu benda lain, dia nak tahu apa di sebaliknya. Tapi itu tidak diberikan ruang dalam aliran pemikiran secara mullah ini. Secara mullah ataupun kita sebut sebagai pemikiran pemerintahan teokrasi. Saya nak tambah sikit lagi. Di dalam persimpangan inilah
di antara kerajaan yang cukup bobrok yang telah sedia ada, kerajaan Najib Tun Razak yang kita sebut sebagai kerajaan kleptokrat. Dalam keadaan itu ada pihak yang kedua yang datang, yang kita nampak sebelum mereka memerintah lagi, mereka sudah bawa cara-cara yang kita panggil cara pemikiran ke arah pemikiran satu alur ataupun teokrasi. Di celah-celah itulah wujudnya pihak yang kita panggil Pakatan Harapan. Pakatan Harapan gabungan di antara Amanah, DAP, Parti Keadilan dan juga Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM. Gabungan ini sudah tentu tidak sempurna. Sudah tentu kerana manusia. Manusia sudah tentu tak sempurna. Manusia diciptakan dalam keadaan yang cukup tidak sempurna. Tetapi tidak sempurna itu, saya meminjam kata-kata almarhum Tuan Guru Ni Aziz, kita tumpang menumpang di antara kelebihan dan keistimewaan yang ada kepada setiap pihak. Kalau kita tengok dari segi kepimpinannya, Tuan Mahathir dengan pengalamannya, Datuk Seri Wan Azizah dengan ketabahannya untuk memimpin dan mengemudi bahtera perjuangan selama 18 tahun dengan diuji dan dibadai dengan pelbagai ujian dan badainya. Lim Guan Eng dengan prinsip yang ada kepada mereka, prinsip accountability, prinsip ketelusan, prinsip bersih dan sebagainya yang ada kepada mereka, dan Tuan Haji Muhammad bin Sabu dan barisan kepimpinan Parti Amanah Negara yang dikenali sebagai satu kelompok yang telah teruji. Hatta sebahagian daripada mereka pernah berada di kursi ahli parlimen dan sebagainya, yang mereka telah teruji dari segi penglibatan mereka ketika perbahasan dan perbincangan tentang akta dan enactment dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ketabahan mereka berdepan dengan ujian yang namanya pancaran harta benda dunia ini pun telah teruji. Jadi dalam keadaan itu, kita melihat Barisan Nasional dengan kleptokrasinya yang sudah gagal, terlalu naiflah kepada rakyat Malaysia kalau masih ada harapan kepada UMNO Barisan Nasional, Najib Tun Razak dan juga kepada Zahid Hamidi dan sebagainya. Terlalu naif rakyat Malaysia. Dan terlalu naif juga rakyat Malaysia ini kalau sekiranya memilih untuk pergi kepada satu sistem pemikiran satu alur, kerajaan teokrasi, kerajaan mullah yang law ini diperlihatkan oleh PAS. PAS tak sebut, tapi diperlihatkan oleh PAS dalam isu-isu yang terakhir ini. Pilihan yang ada kepada rakyat Malaysia, mereka boleh kritik tentang kekurangannya, sama ada kekurangan itu tokohnya, kekurangan itu partinya, kekurangan itu perjalanannya, mereka boleh kritik. Dan kita terbuka pilihan yang ada kepada rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita tumpang menumpang menjatuhkan kerajaan kleptokrat dan menafikan kewujudan kerajaan teokrasi di negara kita Malaysia dengan memilih Pakatan Harapan yang menjadi gabungan yang telah menandatangani secara tertulis satu dokumen, kita akan mempertahankan Malaysia sebagai Malaysia dengan sistem demokrasi yang ada. Okay, buat masa ni Ustaz, dalam Pakatan Harapan itu, kalau kita lihat kepada kenyataan-kenyataan daripada pimpinan selain daripada Pakatan Harapan, khususnya musuh politik Pakatan Harapan sendirilah, mereka selalu mengaitkan DAP sebagai satu parti yang anti-Islam, parti yang menghalang perkembangan Islam dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat di Pulau Pinang, peruntukan yang diberi kepada kerajaan Pulau Pinang tentang kepada umat Islam tu jauh lebih banyak berbanding masa pemerintahan kerajaan Barisan Nasional, sehinggakan menimbulkan rasa tidak puas hati komponen Barisan Nasional di Pulau Pinang tentang peruntukan tu. Dan timbul fitnah-fitnah sendiri sehinggakan mengatakan tidak dibenarkan azan. Dan yang lebih malang, ada sebahagian pada rakyat Malaysia percaya tentang fitnah-fitnah ini. Bukan saya nak minta Ustaz ulas sebagai pembela DAP, tapi mungkin nanti orang kata inilah bukti tunggangan DAP. Padahal kalau kita lihat keadaan sebenarnya, DAP pun tidak pernah pun secara orang kata membantu kita segi kewangan ke, membayari kita ke dan sebagainya. Tapi mungkin Ustaz boleh menjelaskan orang kata komponen di dalam Pakatan Harapan tu, DAP tu sebenarnya bukanlah sebagai satu yang melemahkan Islam, tapi dengan adanya DAP itu menguatkan Islam itu sendiri, Ustaz. Saya merasakan bahawasanya saya fikir begini, kita para pengundi Malaysia, orang Malaysia, rakyat Malaysia, pemegang
identiti kad Malaysia, kita perlu melihat DAP dan anggotanya juga sebagai rakyat Malaysia. Kita tidak boleh melihat dengan warna kulit ataupun perbezaan agama. Kita kena melihat dari segi mereka itu juga sebagai warga negara Malaysia. Apa aspirasi Malaysia, mereka untuk Malaysia? Melalui kerajaan negeri Pulau Pinang, mereka membuktikan tentang ketelusan. Mereka membuktikan tentang kesaksamaan. Mereka membuktikan tentang memberikan hak kepada yang berhak. Ini apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Jadi kita kata kepada pengundi Malaysia, kita tak boleh menilai orang hanya berasaskan kepada dia bukan beragama Islam. Dan lebih jahat lagi apabila kita mewujudkan, kita membina persepsi-persepsi yang tidak baik kepada musuh politik kita. Sebagaimana yang dilakukan satu ketika oleh BTN, oleh UMNO, oleh aparat UMNO, oleh segala jabatan-jabatan kerajaan yang dipergunakan oleh UMNO, dan sekarang ini masuk ke dalam pemikiran asatizah dan juga ustaz-ustaz PAH. Sehingga mereka menuduh dan mereka meletakkan perbezaan asas antara mereka dengan DAP adalah perbezaan agama itu sendiri. Sedangkan dalam DAP ada orang yang beragama Islam. Sedangkan secara rekodnya DAP tidak pernah mempertikaikan, bahkan memberikan peruntukan kepada pengamalan Islam di negeri Pulau Pinang yang mereka menjadi terajunya, dan di negeri Selangor yang mereka menjadi sebahagian daripada kerajaan. Jadi PAS tidak boleh mendakwa kalau ada pembaikan di negeri Selangor dari segi pentadbiran Islam dan sebagainya. Bukan PAS sahaja, PAS juga adalah pihak yang menumpang dalam kerajaan negeri Selangor. Itu dilakukan oleh DAP. Jadi saya rasa yang pertama sekali, supaya ketika kita berinteraksi dengan rakan-rakan dalam DAP, hatta oleh kawan-kawan kita PAS dan sebagainya, kita hendaklah berinteraksi sebagai rakyat Malaysia. Bukan kamu Muslim ataupun saya Muslim, kamu non-Muslim, saya Islam, kamu Kristian. Tidak. Tapi sebagai rakyat Malaysia dahulu. Kemudian barulah kita pergi kepada yang kedua. Apakah sensitiviti yang tidak seharusnya disentuh oleh pelbagai pihak? Itu baru tepat dalam kita bernegara. Tetapi cara yang dilakukan oleh PAS dan juga sebelum ini dibawa oleh UMNO sebenarnya. Sekarang ini disambut oleh PAS. Mereka berinteraksi sesama warga dengan berbicara tentang warna kulit dan juga berbicara tentang etnik dan juga agama. Satu perkara yang menghairankan saya, Ustaz, mungkin Ustaz boleh ulas. Dalam keadaan mereka mengkritik DAP, mereka mengatakan itulah musuh mereka dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, satu kerusi yang ditandingi oleh DAP pun mereka tak berani untuk tanding ataupun meletakkan calon mereka, Ustaz. Kalau kita lihat hari ini, realiti dia begitu. Dan boleh tak saya katakan ini sekadar orang kata omongan mereka untuk meyakinkan kepada pengikut mereka saja, sebab bimbang pengikut mereka ni nanti bila melihat kebenaran mereka akan berpindah kepada parti yang lain. Ini yang saya rasa penyakit yang ada kepada PAS, yang saya sebut daripada awal tadi, iaitulah penyakit was-was. Penyakit was-was. Sebab dia takut nanti kalau undi DAP ni macam undi kapir, tak boleh jatuh akidah. Mereka bercakap macam tu, tapi mereka tak bertanding di kawasan DAP. Saya tak tahu. Kalau di Kedah saya dengar-dengar hujung telinga, mungkin mereka akan bertanding di satu kawasan DAP di Derga, yang sekarang ini dimenangi oleh DAP, oleh pengurusi DAP negeri Kedah. Itu yang saya dengar daripada hujung-hujung telinga. Tapi kawasan tumpuan mereka adalah kawasan yang tidak ditandingi oleh DAP. Tidak ditandingi oleh DAP. Pada saya, saya rasa inilah dia penyakit yang ada pada mereka, penyakit was-was. Politik was-was ini, politik was-was, tak tahu apa sebenarnya. Mereka bercakap tentang seakan-akan DAP akan menghancurkan negara. Cakap di mana? Maner. Mereka cakap di hulu, di hulu besut. Mereka bercakap di Kuala Berang. Mereka bercakap di Jeli. Realitinya, apakah DAP ada cawangan di situ? Apakah DAP akan bertanding di situ? Dan hakikat yang sebenarnya kita sebut tadi ini, alif bata, agamakah, bangsakah, tanah airkah, yang menghancurkannya adalah UMNO Barisan Nasional. Tapi penyakit was-was, politik was-was ini menyebabkan mereka tidak keruan. Mereka tak tahu nak buat keputusan macam mana dalam tindakan dan nak mengambil tindakan politik ke depan. Okey, berbalik pada cerita kita, Ustaz, topik pembincangan kita. Tadi Ustaz dah jelaskan berkaitan kerajaan, kleptokrasi, pimpinan najis yang memang wajib ditolak lah untuk kita menuju ke negara yang lebih baik. Dan Ustaz juga telah mengulas tentang gagasan sejahtera tadi yang tidak ada hala tuju. Kalau
memilih pun hanya pada satu aliran saja, ikut kepala mereka saja. Yeah, yeah. Dan yang ketiga, Pakatan Harapan pun Ustaz dah ulas yang apa yang kita nak bawa dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh tekankan lebih fokus kepada Pakatan Harapan. Kenapa Pakatan Harapan ni wajib dipilih dalam pilihan raya yang akan datang, dan apa jaminan ataupun mungkin Ustaz boleh ulas perubahan-perubahan yang boleh Pakatan Harapan buat sekiranya memerintah negara pada masa akan datang? Saya kalau tanya saya, saya kata bahawa saya tidak berbicara tentang tentang kesempurnaan. Ya. Tetapi saya berbicara tentang menyelamatkan apa yang boleh kita selamatkan. Hmm. Dengan hutang yang hampir trilion yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional sepanjang zaman pemerintahannya, dengan kemusnahan sistem yang begitu teruk, yang kita tahu peguam negara dibuang ikut suka saja, yeah, dan sebagainya, dengan segala kerosakan sistem yang ada pada hari ini, mm-hmm, saya menganggap bahawa pilihan raya yang ke-14 bukan kita berbicara tentang kesempurnaan, tetapi kita berbicara tentang siapa yang boleh menyelamatkan negara ini. Dan pintu penyelamatan itu saya tak nampak kepada orang yang melakukan kerosakan. Yeah. Najib tidak boleh melakukan kesempurnaan kepada negara, tidak boleh melakukan menyelamatkan negara ini, kerana dia adalah punca dan kata kunci kepada kerosakan. Yeah. Saya juga merasakan bahawasanya PAS tidak boleh. PAS tidak boleh kerana PAS tidak duduk dalam realiti. Saudara, dalam politik Malaysia, kita ada pelbagai bangsa, kita pelbagai aliran, kita pelbagai cara fikir, seharusnya kita bekerjasama. Nanti keluar pula ayat kun fayakun. Ya. Sunnatullah tu satu perkara yang harus diimani juga. Tidak hanya sekadar kita berbicara tentang, so, masalahnya isu dia di situ. Ya. Kan? Bila dia bangkit, tu kan? Semua tapi ni tapi kita bawa pada merancangan kita ini sudah tentu target poin kita adalah kepada rakyat Malaysia. Yeah. Untuk rakyat Malaysia memahami tiga alur pemikiran ini. Yeah. Dalam keadaan itu, tidak sempurnakah ataupun bagaimanakah anda boleh pertikai tentang Pakatan Harapan? Yeah. Tetapi pilihan yang ada satu-satunya adalah Pakatan Harapan. Mm-hmm. Satu-satunya adalah Pakatan Harapan. Anda nak mengharapkan kepada Najib, Najib hancurkan negara ini sehancur-hancurnya. Anda nak mengharapkan kepada PAS, dia pun tak tahu dia nak bawa ke mana. Dengan politik was-wasnya, dia nak bawa ke mana negara ini? Anda nak menganggap kepada ikatan? Anda nak bergantung harap kepada PCM, nak bergantung harap kepada Berjasa, yang secara jelasnya siapa pemimpin mereka pun kita tak kenal. Yeah. Mereka tidak boleh keluarkan lagi pemikiran mereka untuk negara ini apa. Kita nak mengharap kepada siapa? Ruang yang ada satu-satunya adalah Pakatan Harapan. Kalau kita bercakap tentang orang agama, selalunya dia akan menggunakan kaedah kan, akhafu ad-dararain. Darurat mana yang lebih ringan? Dengan. Maka kita kata, kalaupun anda nak menganggap kata dengan segala apa yang ada kepada Pakatan Harapan ini mungkin berlaku mudarat, tetapi mudaratnya terlalu kecil berbanding dengan mudarat kalau anda berikan kepada UMNO Barisan Nasional, PAS, Gagasan Sejahtera. Tak ada pilihan lain, melainkan pilihannya adalah Pakatan Harapan. Okey, terima kasih kepada Fadil Ustaz atas ulasannya sebentar tadi. Kalau kita nak membicarakan topik ni memang panjang lagi tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Tetapi ini sebagai gambaran awal apa yang bakal berlaku kepada negara kita sekiranya kita salah memilih dalam pilihan raya yang akan datang. Dan boleh saya simpulkan di sini, kelompok yang ada dalam negara kita ada empat sekarang untuk menuju pilihan raya ke-14 ni. Yang pertama, bersama dengan Barisan Nasional, adakah anda selesa? Dan mungkin orang kata anda rasa sayang pada Najib dan Rosmah, boleh mengekalkan dia dan terus nak melihat negara kita rosak dengan mengekalkan mereka. Ataupun pilihan kedua daripada gagasan, yang mana kita pun sendiri tidak tahu apa sebenarnya mereka nak bawa, yang mana matlamat kemenangan mereka hanya 40 kerusi saja. Yang sudah pasti dengan 40 kerusi itu kita tidak akan, mereka tidak akan dapat memerintah. Dan kalau mereka nak bergabung pun, mereka akan mewujudkan sebuah kerajaan yang tidak stabil sebenarnya. Kerajaan yang akan ikut telunjuk semata-mata, tak stabil. Jadi kita bayangkan, kalau memerintah pun dalam keadaan negara yang tidak stabil, kita nak wujudkan negara yang lebih stabil. Dan yang ketiga adalah kelompok Pakatan Harapan, yang kita lihat pada ketika ini gelombang rakyat, fenomena penolakan rakyat kepada Barisan Nasional itu cukup kuat.
Dan inilah satu-satunya pilihan yang ada, yang kita cukup yakin yang boleh mengubah. Dan juga kalau kita benar-benar berani dan yakin, dan juga berjaya memenangkan Pakatan Harapan, yang bukan sekadar kita nak menang, tapi kita nak wujudkan sebuah kerajaan yang kuat, bukan kerajaan yang tidak stabil, kerajaan yang kuat, yang boleh orang kata menyelamatkan negara kita daripada terus dirosakkan oleh Barisan Nasional. Ataupun kita nak jadi kelompok yang keempat, itu kelompok yang tak nak keluar mengundi ataupun yang tak nak ambil tahu lantaklah apa yang nak berlaku. Adakah kita nak menjadi golongan yang rela negara kita semakin parah, ataupun dengan keputusan kita berdiam diri ini akan menyebabkan sudah pasti menguntungkan pemerintah Barisan Nasional? Sebab apa? Mengurangkan sokongan kepada Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan boleh renung-renungkan dan fikir-fikirkan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini akan membawa manfaat dan membuka minda kita untuk terus kita bekerja menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional daripada terus menerajui negara kita pada masa akan datang. Pilihan kepada tuan-tuan sendiri, pilihan di tangan kita. Sekiranya kita tidak berani mengubah keadaan kita, kita akan membinasakan masa depan kita dan juga masa depan generasi yang akan datang. Kita berjumpa lagi di lain siaran. Terima kasih atas tumpuan dan juga terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ridwan jauh datang daripada Kedah untuk berkongsi maklumat pada kita. Diharapkan Ustaz dapat bersama lagi dengan kita pada masa-masa akan datang. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.